Satu itu menjadi apresiasi terhadap tidak hanya pada saya, tapi secara umum kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Angka yang cukup tinggi tersebut sekaligus menjadi tantangan. Artinya, kita apresiasi menjadi tanda bahwa memang kita kerja. Bahwa belum tuntas semuanya, iya. Tapi kan yang paling penting bagi masyarakat adalah ia melihat kinerja pemerintah terus terjadi, terus berlanjut. Terhadap PR yang belum kita selesaikan, ini adalah tantangan sekaligus bahan evaluasi. Maka hasil dari riset ini saya komunikasikan kepada seluruh jajaran Pemda. Ini loh, masih ada PR kita. Kita jangan euforia terhadap tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi, apresiasi keberhasilan yang angkanya di atas 80%. Tapi kita harus menjadikan ini sebagai pemicu semangat untuk terus menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi PR di tengah-tengah masyarakat.